Hubungan keluarga antara Verrel Bramastra, Atala Naufal dengan Vena Melinda kini masih terbilang harmonis. Meski telah bercerai, Vena Melinda dan Ivan Fadila masih sama-sama memberikan perhatian kepada Verrel Bramastra maupun Atala Naufal. Seperti saat Verrel Bramastra ulang tahun, Vena Melinda dan Ivan Fadila turut hadir pada acara bahagia putra sulungnya itu. Diketahui Ivan Fadila kini telah lama memiliki pasangan baru yang menjadi ibu sambung bagi Verrel Bramastra dan Atala Naufal. Berbeda dengan mantan suami, Vena Melinda belum menjalin hubungan yang serius dengan pria lain. Namun, belakangan ini Vena Melinda dikabarkan dekat dengan sosok pria yang kemungkinan akan jadi bapak sambung untuk Verrel Bramastra dan Atala Naufal. Saat ditanya terkait kabar sang ibu yang dekat dengan pria, ternyata Verrel Bramastra belum mengetahui kabar tersebut. "Jujur belum tahu sih," katanya saat menghadiri acara Silet Award 2021 yang dilansir dari YouTube Intense Investigasi belum lama ini. Lalu Verrel Bramastra pun mengaku bahwa ia dan Vena Melinda sering curhat-curhatan, namun karena kini tidak tinggal satu atap sulit untuk berkomunikasi intens. "Sering sih, cuma belakangan ini karena beda rumah ya jadi belum sempat update berita apapun. Belum tahu juga sih soalnya," kata Verrel Bramastra. Jika benar kabar Vena Melinda sedang BG dekat dengan pria, Verrel Bramastra mengaku akan sangat support jika baik untuk kehidupan sang mama. "Yang pasti apapun yang terbaik untuk hidup mama, aku sangat support, dan Verrel Bramastra akan mendukung dan mendoakan hubungan Vena Melinda jika pria tersebut benar-benar tulus kepada mamanya, setia, dan bisa menerima mamanya apa adanya. Selama pasangannya itu sayang sama mama benar-benar tulus, setia dan bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan mama, ya aku akan mendukung dan mendoakan," jelas Verrel Bramastra. Lebih lanjut, Verrel Bramastra merasa mamanya saat ini bahagia dan happy karena menjalani pekerjaan baru sebagai YouTubers. "Bahagia sih, saat ini mungkin mama bahagia dengan hidupnya, dengan ada kerjaan baru sebagai YouTubers seneng banget kayaknya gitu, lagi seneng-senengnya bikin konten," ungkap Verrel Bramastra. "Kayak lagi happy-happy aja," sambungnya.